Sama seperti kebanyakan produksi film lainnya, Toei Company yang memproduksi serial Kamen Rider juga sering melakukan kesalahan. Kita pun pernah mengulas beberapa episode yang tidak sengaja memperlihatkan kru belakang layar. Namun kini, kita akan membahas kesalahan kecil lainnya yang terlihat namun tetap dipertahankan pada adegannya. Kenapa? Karena itu hanyalah kesalahan kecil yang nyaris tidak mempengaruhi jalan cerita dan hanya bisa dilihat atau diperhatikan ketika kita menonton ulang adegan yang dimaksud. Jadi mungkin ini tidak akan diperhatikan oleh penonton saat pertama kali menyaksikannya. Namun lepas daripada itu semua, hal-hal semacam itu tetap seru untuk dibahas, bukan untuk menghina atau menjelek-jelekan produksi mereka, melainkan sebagai reminder bahwa siapapun bisa melakukan kesalahan, baik itu Kamen Rider atau bahkan Tokufex Indonesia sendiri. Tapi diperingatkan bahwa video ini mengandung spoiler. Mau tahu apa saja? Mari kita simak 7 kesalahan kecil di Kamen Rider yang tidak disadari versi Tokufex Indonesia. Kartu Hibiki yang sudah terpasang, Kamen Rider Decade. Ini adalah kesalahan yang sangat kecil pada episode paling pertama Kamen Rider Decade. Ingat di mana Tsukasa pertama kali mencoba kekuatan Ridernya? Karena pada episode ini, Decade mencoba berubah menjadi Kamen Rider Kabuto, kemudian Vice lalu Hibiki, di mana semua prosesnya adalah dengan memasukkan Rider Card pada belt Deka Driver miliknya. Ya, kamu pasti tahulah caranya. Namun saat Decade mencoba berubah menjadi Hibiki, kalian bisa menyaksikan bahwa ia melempar kartu Hibiki ke dalam beltnya. Namun coba pause adegan tersebut pada momen ini, karena bisa kalian lihat bahwa pada bagian belt tersebut sudah ada logo Kamen Rider Hibiki yang terlihat. Artinya, sudah ada kartu Hibiki di dalam belt tersebut. Padahal di saat yang sama, ia sedang memegang kartu yang hendak ia gunakan. Hal itu menjadi sangat wajar, sebab visualisasi saat kartu tersebut dilempar tepat ke dalam beltnya jelas adalah efek CGI, karena mustahil untuk melakukannya secara nyata. Jadi kartu tersebut memang sudah dimasukkan sebelumnya ke dalam belt, hanya saja luput pada saat pengeditannya. Akan tetapi kesalahan itu tidak akan bisa kita saksikan saat pertama kali menyaksikannya. Bahkan Tokufex Indonesia sendiri baru menemukannya setelah belasan kali menonton adegan yang dimaksud. Medal yang sudah terpasang, Kamen Rider Double Forever A to Z, The Gaia Memory of Fate. Ini juga sama dengan sebelumnya, di mana ini merupakan perdana kemunculan bagi satu rider berikut. Pada movie Gaia Memories of Fate ini, Eiji Hino sang Kamen Rider Ozu menjadi pre-season cameo di tengah pertempuran Kamen Rider Double, sehingga otomatis membuatnya harus terlibat dalam pertarungan tersebut. Dan tahu kan arahnya kemana? Sebab di adegan paling pertama yang memperlihatkan Eiji menggunakan beltnya, tentu saja ia harus memasukkan 3 medal terlebih dahulu. Namun di bagian belt yang seharusnya kosong itu, ternyata bisa dilihat dengan jelas bahwa sudah terpasang medal-medal yang justru masih berada di tangan Eiji, hanya seolah-olah seperti sedang menggenggam lalu memasukkannya ke dalam belt miliknya. Namun tetap saja itu menjadi sangat wajar, sebab itu tidak mungkin dilakukan dengan gerakan yang cepat, seperti yang selalu kalian lihat pada episode atau momen-momen di mana Eiji melakukan henshin. Jadi harus tetap disiasati sedemikian rupa dengan face editing dan juga sound effect agar semuanya terkesan meyakinkan. Namun sepertinya pemilihan angle kamera di adegan tersebut nampaknya memang keliru, sehingga memperlihatkan kesalahan proses henshinnya. Kengo menyebut nama Gentaro, Kamen Rider Forze. Buat penonton Kamen Rider Forze, kalian pasti tahu bagaimana kakunya hubungan atau sikap tokoh bernama Kengo Utahoshi, terutama kepada sang protagonis rider, yakni Gentaro Kisaragi, di mana Kengo selalu memanggil setiap orang dengan nama marganya atau nama belakangnya, alih-alih dengan nama depannya, kecuali pada Yuki Jojima. Maka dari itu, Kengo selalu memanggil Gentaro dengan nama Kisaraginya, dan itu terjadi pada setiap episode. Akan tetapi ada satu adegan yang memperlihatkan atau lebih tepatnya memperdengarkan bahwa Kengo menyebut nama Gentaro, yakni pada episode ke-39, di mana ketika Kamen Rider Forze ini turun tangga sekolah dan berlari menuju suatu tempat, Kengo kemudian menyuruh Yuki untuk mengikutinya, dan disitulah ia menyebutkan nama Gentaro untuk pertama kalinya. Yuki wa Gentaro, oritachi wa imono yatsu wo
Padahal di episode ke-47, itu adalah pertama kalinya Kengo memanggil Gentaro di hadapannya. Gentaro. Jadi bisa dibilang, dialog pada adegan ke-39 tersebut sepertinya adalah kesalahan yang dipertahankan oleh tim produksi. Apalagi, dialog itu memang di luar sependengaran Gentaro yang sudah berlalu pergi. Jadi wajar saja jika Gentaro merasa bahwa Kengo memanggilnya dengan nama tersebut hanya pada momen terakhir yang dimaksud. Voice Excel dan Blaster Mode, Kamen Rider Wizard. Ini adalah duo episode spesial pada akhir season Kamen Rider Wizard, di mana memperlihatkan semua rider sebelum dirinya yang dapat dipanggil menggunakan cincin sihir pada dimensi atau dunia yang berbeda. Dan salah satunya adalah Kamen Rider Vice. Namun ternyata, momen-momen yang terjadi tidak selamanya sesuai dengan apa yang terjadi pada serial aslinya. Salah satunya adalah ketika Vice mengaktifkan Excel Mode, di mana seharusnya ia berubah dulu menjadi Excel Form. Namun yang terjadi di sana, Vice langsung menekan perangkat Excel tersebut dan langsung berlari dengan kecepatan tinggi tanpa mengubah formnya seperti yang seharusnya. Akan tetapi di frame yang berbeda selanjutnya, Vice sudah berganti wujud menjadi Excel Form. Tentu saja ini seakan tidak mengikuti continuity yang seharusnya. Dan yang paling aneh juga terjadi pada episode selanjutnya, di mana ketika pertempuran besar mereka melawan Amadam, Vice menyerang monster-monster yang diturunkan menggunakan perangkat Vice Blaster. Dan tahu di mana kesalahannya? Karena untuk menggunakan alat tersebut, Vice terlebih dahulu harus berubah menjadi Blaster Form dengan warna merah. Akan tetapi yang terjadi di sana, ia tetap pada wujud normalnya seperti biasa, sambil tetap menembaki musuhnya dengan senjata tersebut. Tekken 7 Faded Retribution, Kamen Rider X8. Ingat dengan tokoh fan favorite kalian yang satu ini? Nico Saiba atau Tensai Gamer N merupakan salah satu tokoh yang punya masa lalu pahit bersama dengan Emu Hojo. Tentu saja bukan karena mereka berdua pernah pacaran, tapi karena mereka pernah bersaing satu sama lain dalam satu kompetisi game beberapa tahun sebelumnya. Dan disitulah momen yang agak aneh jika kamu adalah gamer sejati. Karena pada adegan pertandingan game tersebut, Emu dan juga Nico tengah bersaing memainkan game fighting yang tidak disebutkan namanya. Namun sekali lagi, jika kamu adalah gamer sejati, kamu tahu kalau game itu berjudul Tekken 7 Faded Retribution. Lalu di mana kesalahannya? Karena pertandingan tersebut berlatar pada tahun 2010, seperti yang diperlihatkan pada beberapa background pada adegan yang dimaksud. Sementara game Tekken 7 sendiri baru dirilis di dunia nyata pada tahun 2015, 5 tahun setelah timeline yang terjadi pada adegan tersebut. Dan walaupun tidak disebutkan nama gamenya pada episode yang dimaksud, diketahui bahwa ada karakter yang bernama Lucky Chloe yang belum pernah ada sebelum Tekken 7. Kesalahan kecil semacam ini memang tidak disadari oleh banyak penonton, ya kecuali kamu adalah fans berat game Tekken. Namun itu bukan tanpa kesengajaan, sebab Bandai Namco pada kala itu tengah mempromosikan game Tekken Faded Retribution yang merupakan versi baru untuk konsol arcade yang ada di Jepang. Jadi ada kepentingan promosi juga dalam episode yang ditayangkan itu. Right Watch yang menghilang, Kamen Rider Zio, masih ada hubungannya dengan X8, sebab pada episode ini merupakan tribute bagi dokter gamer jenius tersebut. Dan yang akan kita bahas adalah momen di mana Emu memberikan Right Watch X8 kepada Sogo Tokiwa di atas gedung rumah sakit tempat ia bekerja selama ini. Namun pastinya kebanyakan penonton tidak akan menyadari di mana kesalahannya. Karena pada saat angle kamera diambil dari arah kejauhan, terlihat tangan Sogo yang seharusnya menggenggam Right Watch tersebut justru memperlihatkan tangannya yang kosong tanpa ada suatu apapun. Padahal sebelumnya jelas sekali bahwa Emu telah memberikan perangkat kecil itu padanya. Lalu kenapa itu bisa terjadi? Berikut kita coba buat simulasi sederhananya. Karena pada adegan tersebut, sebenarnya mereka berdua berada pada latar green screen untuk memperlihatkan adegan time machine yang terbang dari arah bawah yang sepenuhnya adalah CGI. Maka otomatis Right Watch yang juga memiliki tone berwarna hijau itu akan menghilang karena proses chroma keying.
sebab memiliki warna yang sama dengan background hijaunya. Buat kamu yang suka ngedit-ngedit video, pasti paham dengan proses yang kita maksud. Namun sekali lagi, itu hanyalah kesalahan kecil yang terjadi beberapa detik saja dan tidak akan disadari karena angle kameranya yang jauh, kecuali kamu mempausnya pada momen yang tepat. Conveyor trailer yang terlihat Kamen Rider Zero-One dan yang terakhir sejauh ini adalah kesalahan kecil yang mungkin sangat wajar. Seperti yang kamu tahu bahwa pada episode kedua ini adalah momen di mana pertama kalinya Zero-One menggunakan motor yang bernama Rice Hopper untuk dapat mengejar monster yang bernama Eagle Magia. Dan bisa kalian lihat bahwa ada adegan kejar-kejaran antara mereka berdua yang diambil dengan kamera drone dari angle yang lebih tinggi. Namun saat mereka bertarung di atas motor yang sedang berjalan tersebut, nampaknya kamera tidak sengaja memperlihatkan rahasia dari teknik pengambilan gambarnya, yakni sebuah conveyor trailer yang terdapat di bagian bawah motor Rice Hopper. Buat kamu yang belum tahu, untuk adegan pertarungan di atas motor semacam itu, biasanya memang menggunakan trailer truck untuk dapat meletakkan sepeda motor agar memperlihatkan view seakan motornya benar-benar dijalankan sambil bertarung. Dan itu adalah teknik lama yang masih digunakan di Kamen Rider dari dulu sampai sekarang. Jadi ini bukan kesalahan dari peralatan teknis tersebut, melainkan dari angle kamera yang tidak sengaja mengambil gambar properti yang dimaksud. Akan tetapi itu nyaris tidak akan disadari kecuali kita mempaus adegan tersebut pada momen yang tepat tersebut. Sekian dari Tokuflex Indonesia. Jangan lupa tonton video-video Tokuflex lainnya, like, komen, dan juga share ke media sosial kamu. Akhir kata, salam Tokuflex Indonesia.